dengan saya Lilis Alma. Nah, di segmen ketiga ini saya akan menggali tentang manfaat dari UKM Juara ini yang diikuti oleh Fitri. Nah, UKM Juara ini adalah sebuah sebuah program yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Nah, gimana manfaat yang didapat oleh Fitri mengenai UKM Juara ini? Kita bertanya lebih jauh lagi. Oke, Fit. Nah, sekarang kan Fitri adalah seorang yang mengikuti UKM Juara ya. Pendampingan di sini ya, pendampingan UKM Juara. Nah, sekarang apa manfaat mengikuti program tersebut? Silakan. Banyak sekali, alhamdulillah ya Bu, mengikuti UKM, pendampingan UKM Juara ini sangat banyak sekali manfaatnya yang saya dapat, terutama dalam perizinan. Ya, perizinan saya ya. Udah bisa mendapatkan EIB, kemudian UMK ya, iya. Itu berapa lama sih bikinnya? Itu bikinnya cuma sehari ternyata. Ternyata satu hari. Berarti pada saat Fitri bikin itu mungkin pas banyak sekali yang bikin juga, karena ada teman-teman yang lain yang bikin UMK itu hanya 5 menit saja katanya. Jadi ternyata kira saya itu membikin dokumen-dokumen tersebut tuh lama gitu ya. Taunya ternyata cuma 5 menit. Alhamdulillah. Satu hari udah ternyata selesai. Ternyata dengan adanya bantuan dari pemerintah mempermudah para pengusaha ya, untuk lebih meningkatkan apa yang seharusnya dipenuhi gitu ya, seperti perizinan itu ya. Legalitas memang penting, apalagi ini makanan ya. Makanan yang harus ada halal. Kemudian PIRT biasanya seperti itu ya, perizinan seperti itu. Nah, sekarang gimana menurut Fitri perizinan tersebut kan harus itu dibuat, harus kita buat, harus kita punya gitu loh, untuk menunjukkan bahwa suatu ketika ada mungkin customer yang bertanya, oh kita sudah siap ini gitu ya. Layak higienisnya kan biasanya ada ya, apalagi yang didapat itu yang dari dapat program. Program saya sekarang sedang proses haki, paten. Alhamdulillah. Brandnya ya, ayam goreng Suniaraja ini. Dan tertulis ya 1970-nya ya. Yeah. Jadi brandnya ayam goreng Suniaraja 1970. Yeah. Hakinya itu ya, hak patennya seperti patennya itu ya. Hak patennya AGS 1970. Nah, itu sudah lolos ya. Sudah lolos tersebut, dan sekarang sedang proses. Alhamdulillah, berarti kan sangat mudah sekali ya didapatkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian apalagi yang selain seperti perizinan atau legalitas dan sebagainya, apalagi yang didapat oleh Fitri pada saat mengikuti program UKM Juara? Wah, banyak ya Bu, ternyata terutama dukungan dari pendamping. Wow, luar biasa. Seperti ya, coaching motivasi gratis. Sehingga bisa berinovasi, berkreasi ya. Dan jiwa kita tuh tenang kayaknya untuk menghadapi apapun ya, karena yang namanya makanan ini kan banyak sekali kompetitornya ya. Sangat banyak dengan sekali. Dengan mengikuti coaching itu sendiri, alhamdulillah kan kalau motivasi di orang lain tuh bayarnya mahal. Ini pendampingnya tuh sangat baik hati sekali memotivasi tanpa lelah kayak gitu. Nah, terus dia juga banyak ngasih saran. Beliau ngasih saran banyak sekali, terutama dalam marketing, dalam pemasaran, mau offline dan online. Nah, offline dan online ya, itu memang harus sekarang kan dunia kita sudah lebih ke digital gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan pemasaran lewat digital ya, kan tadi sudah disebutkan bahwa bisa GoFood ya. Nah, dan online offline-nya bisa disebutkan untuk sahabat Strabis TV. Nomor teleponnya bisa, untuk kirim pesan, bisa mencicipi, atau teman-teman sahabat Strabis TV bisa pesan. Iya. Kemana untuk nih mencicipi ayam goreng yang luar biasa ini? Betul sekali. Bisa WhatsApp lewat WhatsApp saya 089657224306, atau lebih mudah lagi bisa order by GoFood. Nah, kemudian nomor telepon, barangkali ada yang pengen telepon dong gitu. Nomor telepon sama 089657224306. Iya, sahabat Strabis TV, jadi nomor WhatsApp dan nomor telepon sama. Bisa lewat GoFood ya. Iya. Nah, sekarang harapannya seperti apa? Harapannya untuk usaha atau brand AGS 1970 ini.
harapannya agar tetap maju, amin. Terus nambah cabang lagi, alhamdulillah ikut UKM juara ini udah nambah cabang satu nih. Luar biasa sekali ya. Terus ya harapan yang lebih jauh lagi siapa? Go internasional. Itu ya harapan yang luar biasa yang diinginkan oleh semua para wirausaha dan memperkenalkan kuliner Nusantara itu untuk go internasional di luar negeri dengan brand Ayam Goreng Sunia Raja. Yang harapan-harapan tersebut mudah-mudahan bisa tercapai ya, karena harapan-harapan tersebut itu merupakan sesuatu yang istilahnya bisa kita menuju ke sana sebetulnya ya. Nah, kita juga cukup harus berterima kasih nih kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil ya, atas program-program yang diberikan, ternyata sangat-sangat membantu para UKM juara. Nah, Fitra tadi sudah harapannya sudah disampaikan ya, mudah-mudahan harapan-harapan Fitri juga bisa tercapai nanti. Nah, sekarang sahabat Strabis TV ingin sekali nih mendengar hari ini ada promo apa nih dari AGS 1970 ini. Kebetulan hari ini ada promo di GoFood. Nah, kalau yang order by GoFood itu ada promo coret harga. Nah, bisa cek GoFood-nya Ayam Goreng Sunia Raja, itu banyak sekali promo-promo. Nah, bisa dicek nanti pesan lewat GoFood. Iya, sahabat Strabis TV, ternyata sangat mudah untuk mendapatkan Ayam Goreng Sunia Raja ini ya. Dan hari ini sahabat Strabis TV bisa menghubungi GoFood yang ternyata coret harga promonya. Iya. Ya, terima kasih ya Fitri atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan Ayam Goreng Sunia Raja ini tetap dicintai dan dicari oleh masyarakat lebih luas lagi. Amin. Terima kasih bincang-bincang kita. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Selamat siang. Ya, sahabat Strabis TV, demikianlah bincang-bincang saya Nindi Salma dengan Fitri, pengusaha dari Cimahi yang dengan brandnya Ayam Goreng Sunia Raja 1970. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Di acara UKM juara kita akan berjumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.